Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan flyover Ciputat, Jalan Dewi Sartika, Cipayung, Kota Tangerang Selatan pada Minggu, 31 November 2021 malam. Tabrakan beruntun nih di Ramayana Ciputat. Gak bisa bang, bang, remnya belum, bang, remnya belum. Gak bisa didorong. Lihat sih pas pertama tuh responnya dari suaranya, mas. Suaranya gimana? Suaranya pas kita di sini kan mau pulang, jadi langsung gubrak gitu, gor ya. Langsung lihat, waduh, ini pada tabrakan nih, beruntun lagi kan. Karena yang mengawal itu kan suaranya dulu, kalau suara berisik sih di sini biasa, cuman kalau udah kayak berisik banget gitu, ya baru itu, jadi langsung respon, waduh, langsung lihat gitu kan. Pas kejadian itu, ya pas lihat beruntunnya doang, tapi kalau pas awalnya enggak. Nah mas, pas melihat itu, respon mas gimana tuh? Membantu atau seperti apa? Ya, saya sih kalau ada yang videoin sih ada, bantu, dorong, terutama dorong mobil yang di depan kan, itu nyebabin macet. Ya langsung kita dorong kok agak mundur, supaya yang lain agak lancar, agak langgeng gitu, enggak mampet semua gitu. Ada korban gak mas? Kalau korban sih yang dilihat di situ nggak ada, cuman ada yang kejepit di bawah truk semalam itu kan di bawah di bempernya, itu kemungkinan luka dalam sih kemungkinan kayaknya. Itu siapa yang kejepit mas? Ya pengendara motor. Pengendara motor. Iya ada dua motor kejepit di bawah bemper truk itu. Kalau ya. Mobil ada berapa tuh mas? Mobil sih kabar-kabarnya sih 6, tapi yang kelihatan sih di situ 3 yang parah banget. Yang parah banget. Yang parah banget kayaknya Agia entah Aila itu yang ketabrak pertama itu, sampai penyok depan belakangnya parah banget kayak udah kayak gini. Oh jadi si truk itu meluncur bebas aja tuh mas, baru kedengaran blak suaranya. Iya, kalau menurut supirnya sih itu remnya blong mas. Iya remnya blong. Oh di sini sering nggak sih mas terjadi seperti itu? Kalau di sini jarang sih, paling dari sini yang paling sering tuh dari sini. Biasanya orang yang bingung mau kanan apa kiri, yang di sebelahnya jadi bingung, sering jatuh di sini sering sih. Tapi kalau seberang situ baru itu yang saya lihat sih. Itu katanya kendalanya remnya belum, karena itu kan truk kontainer, kayak kontainer lebih kecil sedikit sih bermuatan, jadi mungkin remnya belum, langsung ajar aja gitu. Makasih mas.